Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini aku mau buat rakitan lumut biar nggak jatuh lumutnya, guys. Pakai ini. Dalamnya pakai kita pun pakai per satu ini, pakai korek kuping. Jangan lupa mata kailnya. Pakai mata kail nomor 4, guys. Rakitan lumut biar jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi di channel saya, guys. Cewek Angler Zero to Hero, guys. Sebelum Anda semua menonton video saya, guys, jangan lupa dinyalakan tanda loncengnya alias notifikasinya, guys. Jangan lupa like, subscribe, and share, guys. Semoga Anda semua bisa terhibur dengan spot-spot mancing saya selama ini, guys. Buat Anda semua yang sudah mendukung channel saya doakan selalu dalam keadaan sehat. Biar lumutnya nggak jatuh-jatuh, guys. Ini cuma menggunakan korek bekas, guys. Biasanya saya kalau mancing pakai lumut sering lepas dia lumutnya, guys. Nah, ambil pel yang ini nih, guys. Pel yang ini kita ambil. Ini kan panjang nih, guys. Terbang ya, guys. Dua. Biasanya ya kalau buat mancing nila aja, kita mancing jair kan kalau pakai lumut itu biasanya. Kalau ini kadang kali kalau lumut halus dia ya. Suka apa namanya hilang ya jatuh. Nah, pakai trik ini, guys. Jamur ini nggak bakal lepas ininya, apa namanya, lumutnya akan tetap nempel. Buat pola yang ngelak apa namanya hilang ya, suka hobi mancing hilang nih kayak ini tuh. Lebih jos dia lepas. Soalnya kalau pakai ginian saya juga sering pakai apa mancing lumut tuh mujair tuh hilang. Sering nggak lepas itu lumutnya, apalagi kalau lumut halus itu hilang ya. Soalnya kalau satu dia sepanjangnya apa besaran ya. Nah, ini nanti lumut-lumutnya ini nyangkut di sini nih, guys. Boleh dicoba buat para angler nila nih. Thank you.
dikasih itu buat pelatas guys. Lalu kita masukkan lagi untuk airnya. Buat kontennya guys, tolong dibantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.